nggak boleh dong di sini, emang ini pemakaman. Eh tunggu dong, maksudnya apa sih? Kok nggak ada orang ya? Mana ada barang-barang? Ya, tapi ada sih. Ada ini. Kamu ngapain sih ngumpulin ini semua? Ya ini barang-barang mantan kamu, ya harus aku kubur lah. Oh, barang-barang mantan nih Mas Surya. Ini maksudnya rip ini apa nih? Ya, ada batu nisan, ada. Kok ada nisannya sih? Serem banget. Mantannya udah meninggal apa gimana sih? Ya belum lah. Mantan aku udah meninggal. Apa? Belum lah, mantan kamu tuh belum meninggal. Dia tuh udah meninggal sayang, terus kamu ngapain ini barang-barang aku kayak gini semua? Tuh. Mantan kamu udah meninggal, menurut lo mantan pacar dia belum meninggal? Belum. Terus lo kubur barang-barangnya, maksudnya gimana gua gak ngerti? Dia tuh susah move on mas. Dari mantan pacarnya? Iya, jadi di barang-barang dia tuh barang-barang dari mantannya. Tapi menurut cewek lo katanya mantannya dia udah meninggal. Iya, kenapa ya, masih disimpan? Ya udah aku kubur gak ada masalah dong. Ya tapi kan ini sayang, kan gak harus di lagi. Iya, ya, barang-barang kan bisa dijual. Saya ada buktinya mas kalau mantannya belum meninggal. Ada buktinya kalau mantannya belum meninggal. Mana? Jadi menurut lo nih meninggal pura-pura apa? Udah. Emang ada-ngada? Ya sekarang itu tuh, di, maksudnya apa tuh? Di nisannya itu foto itu apa? Di nisannya ada foto, itu foto mantan pacarnya? Iya. Hah? Itu bener mantan kamu tuh fotonya? Iya itu foto mantan aku kak. Ya ampun aku pikir mau ngubur mantannya tuh. Kaget gua. Ini taunya barang-barang mantannya. Oke sekarang ya. apa ada bukti apa yang bisa... Kalau masih hidup. Apa kalau emang mantan dia belum meninggal? Handphone kamu mana? Buat apa? Ya kamu masih nyimpen foto-foto dia kan? Ya enggak ya. Ya udah sini kasih ke aku dong. Enggak usah. Kita mau merit loh, Mas. Ya, mau mau merit. Oh. Udah mau nikah. Eh, wah. Kenapa enggak mau? Waduh. Waduh. Kenapa enggak dihapus aja sih? Jangan gitu, jangan gitu. Kenapa lagi? Kenapa enggak dihapus? Itu handphonenya mahal loh. Jadi dihapus, jadi dijual. Ya aku tinggal lagi gampang aja, ngapain masih ada foto mantan dia? Iya juga sih. Masih ada foto mantan kamu. Masalah yang sering terjadi nih. Perkara cemburu sama mantan pacar, hubungan berantakan, tapi ya ya kita kan udah komitmen mas, mau merit juga. Sabar, ini ujian mau nikah tahu. Tapi kalau lo masih cemburu sama mantan pacarnya, ibaratnya lo berarti lo gak percaya diri. Ya dia gak move on, gimana? Ya lo gak percaya diri, lo percaya kok sama pasangan lo. Saya ada buktinya juga kok. Bukti apa? Coba buktinya apa? Nah, katanya udah meninggal. Saya paling senang yang namanya bukti kalau di rumah Uya. Lalu ada. Nih, lihat. Maksudnya lihat. Oke. Dia masih, dia itu belum meninggal, kamu tuh. Oke, ini satu. Meninggal. Di mana nih? Itu ada di Cibubur, Kota Tua. Oke. Dan itu sering banget mas ngikutin kita kalau jalan. Oke. Ini foto lama mungkin, orang katanya meninggal kan? Iya, dia udah. Ada lagi foto mantannya dia. Keluarganya bilang udah meninggal. Iya, oh di tempat beda-beda ya. Dia masih nguntilin kita, sayang. Ngintilin lo, ngikutin lo maksudnya? Masih, kita kemana-mana. Arwahnya gentayangan apa gimana nih? Gimana? Ya enggak, cuman fisiknya masih ada. Ya? Dia belum meninggal, saya belum meninggal. Kamu tahu dari mana kalau mantan kamu meninggal? Itu tuh nggak mungkin. Semua keluarganya udah kabarin aku. Keluarganya? Dari Padang, dia kan di sana. Oh. Dia memang udah meninggal di sana. Oh, keluarga di Padang udah kasih tahu, udah ngabarin emang. Iya, benar meninggal. Keluarganya loh, masa sih keluarganya bohong? Bohongin. Iya, lu salah lihat orang kali. Enggak, itu. Ini foto lama mungkin. Sayang, ini sebenarnya foto lama deh. Enggak, itu buktinya. Mirip-mirip kali. Enggak. Lihat. Coba foto lama deh, Mas. Nih, Mas lihat nih, ini saya ada buktinya lagi. Lo mau ngeliat dulu nggak? Tag tiga dulu, nggak? Facebook di kanan. Lo tag tiga dulu. Oke, bukti bawa, oke. Kalau dia masih ada. Ada bukti bawa mana? Maksudnya apa? Ini foto. Nah ini dia sering ngintilin kita, Mas. Ini? Bener lah, kata udah meninggal. Maksud mana? Ini lo, ini pacar lo. Yang belakang. Yang belakang ini adalah mantan pacarnya dia? Iya, si Aldo. Masih hidup. Emang bener, Mas? Nggak tahu. Jadi ini menurut lo mantannya dia? Iya. Saya yakin banget mas, saya yakin banget. Wah. Saya tahu banget kayak gimana. Cuma mirip deh kayaknya, sayangnya cuma mirip. Enggak sayang, kamu percaya. Ada ketutupin gini mukanya. Enggak, itu memang. Dia masih ngikutin terus. Ini fotonya masih. Baru atau apa? Atau kapan? Ini baru. Fotonya nah, baru. Mas, saya nggak mungkin lah kasih bukti kosong mas. Foto kayak aku kayak cuma mirip doang loh sayang, bukan dia. Iya. Lu mah ini cemburu buta. Jadi dia sering ngikutin lo, tapi ini fotonya sih ini benar-benar ada di sini sih. Ada. Itu sama fotonya? Iya, tapi aku takut itu foto lama loh, Mas. Mas, itu kayaknya dia deh, Mas. Hah? Hah? Itu, Mas. Mana sih? Itu orang yakin loh. Itu dia, Mas. Hah? Gua tau banget itu dia, Mas. Itu orangnya benar. Iya, benar, Mas. Ayo, coba kejar. Tim, kita kejar. Tahan, orangnya. Tahan. Kamera. Mas, berhenti mas. Woi, kejar, kejar. Mas, woi.
tuh. Gak apa-apa. Dia pasti ke arah sini. Mas, 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 gila. Ini bener gak siapa namanya Al? Siapa? Doni. Aldo. Gue tau banget nih orang. Dia lompatin atas gue. Enggak. Ini orang manusia, apa keturunan Spiderman apa gimana sih? Coba lo buka deh. Buka. Ini bisa terbang di atas gue tadi. Ini bukan mimpi kan? Buka, itu dia loncat gitu ya Allah itu. Ya takutnya kebanting kena kepala. Tahan, kepala masuknya mana? Kepala masuknya. Sampai tadi gue kaget, perasaan gue udah ngadang dia tiba-tiba hilang ke atas. Sumpah. Nih, kamu nggak percaya ya? Kamu nggak percaya sama aku? Aduh. Nih, nih, nih. Kalau di rumah Uya nih, benar-benar kita reality show yang live secara langsung, nggak keduga kayak begini-begini. Saya nggak tahu dia tiba-tiba lari. Tapi fotonya ini coba buka lagi. Lo tadi pas ketangkep mau masang ini lo lagi. Coba kamu lihat. Capek. Coba buka. Lihat kan, Mas? Ini beneran. Nama lu siapa? Oh. Ya ini gua, Aris. Ini gua. Kenapa kamu? Nama lu siapa? Kita lu mau komen, maaf. Gua punya alasan gua kayak gini, gua punya alasan. Udah diam. Eh, lu jangan gitu. Udah diam. Ayo, sini. Ya lu tuh brengsek. Alasannya? Kenapa? Katanya meninggal. Eh, keluar. Lu capek banget aja. Tapi kan dia juga gak tahu karena dia kan dikabarin sama keluarganya. Aduh. Ya ampun. Jadi nih Aldo, pacar lo atau mantan pacar lo yang lo bilang udah meninggal? Iya, iya mas. Dan lo punya bukti dia masih ngikutin lo? Masih. Nah pertanyaannya adalah, dia emang pura-pura meninggal versi dia, apa lo yang nutup-nutupin? Iya. Aku gak nutup-nutupin, aku sendiri ini mas, bingung. Gue punya alasan kalau gue kayak gini. Udah lo diem aja. Begini. Jadi lo punya alasan? Gue punya alasan. Kenapa kamu mau ngurusin? Karena dia. Oke, okay, oke. Okay. Karena Martin, oke. Okay. Kalau begitu karena Martin nih. Oke. Okay. Kita mau bawa ke dalam studio apa? Masuk ke dalam. Capek lah. Apa kita break dulu deh? Gak mau percaya sama ini orang punya ilmu apa sih? Iya, yaudah. Kamu gak bisa terbang kayak gitu. Aduh. Kalau begitu pemirsa, jangan lupa kasih komentar di Instagram kita di @rumahuyan_trans7 atau tapi komentar di Instagram saya juga di @rumahuyan_trans7 atau bisa di Uya Punya TV YouTube. Benar, benar. Oke, kita balik lagi tetap di rumah Uya. Uya. Baik, awas pegang, nanti dia lari lagi. Oke.